Hello, 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 hello. Hai semuanya. Hampir menuju jam 5 sore. Di hari apa hari? Hari Rabu. Hari Rabu yang bahagia ini. So, hari ini gua akan ngobrol sama seseorang. But anyway, I just want to say hi to all of you. Dari Zuli underscore Yani, Anglina 88, what's up? Lubis Aziza, Shandy Renata. what's up, what's up, what's up, guys? Hyung Yon Yumi Father. Wow, alright. Anyway, wah, Eva Isara juga ada ya tadi di acara Google. Yes, gue baru aja kelar di acara Google and now I am doing live. Dan kalau misalnya lo melihat Insta story gue, lo harusnya udah tahu kalau misalnya kita akan mengundang seorang ayah di sini yang bakal gue ajak untuk ngobrol-ngobrol. He is an amazing father, he is an amazing actor, and he is also an amazing friend. Jadi ini ceritanya terjadi ketika gue tahu bahwa Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang anak-anaknya tumbuh tanpa sosok ayah. Dan di situ gue ngerasa hati gue sedih banget. Gue ngerasa kita kayak apa ya, mungkin kita sebagai public figure gitu ya, yang punya platform with all our resources, with all our talents, with our skills, we want to do something. Nah, gue ngobrol sama si orang yang satu ini, dan yes, itu udah ditebak sama Andrian Irahmawati, Lukman Sardi yang akan ngobrol sama gue hari ini, karena kita pengen ngelakuin sesuatu bersama-sama. Anyway, gue akan minta dia untuk live. Here we go, untuk kita ngobrol bareng. So, apakah, oke okay, bentar-bentar, gue harus accept lagi, sorry ya. Oh ya, udah join? Yo, bro. Yo, ayah. Iya. Om Arif. No, it's not Pak Arif right now. Ya, ngomong Pak Arif. Pak Arif itu siapa sih? Di film apa sih Pak Arif? Ya, itu jadi ada series judulnya Kupu Malam. Ada satu karakter yang gue bangun namanya Pak Arif. And then ternyata, ya mungkin mengena kali di orang-orang yang nonton. Jadi akhirnya gue dipanggil Pak Arif, gitu tuh akhirnya. And then, I don't know, it's a blessing lah. Maksudnya it's a blessing. Maksudnya terlepas dari lucu-lucu juga komen-komennya, tapi ya, ya of course berarti kerja keras lo di appreciate gitu. Well, anyway, ini pertama kalinya mungkin lo nggak live ya, by the way. Kenapa? Sering live nggak sih? Not really. Gue nggak terlalu sering live. Kadang-kadang gitu kalau gue live tuh gue cuma sebentar gitu ngomong-ngomong, abis itu udah gitu. Gak. Kadang-kadang bingung mau gue mau ngomong apa ya kalau live. Just sekedar kalau ketemu apa ada orang-orang yang pas live terus nanyain kabar atau apa ya, chit-chat gitu aja sih. Alright. Bro, jadi hari ini gue sama Lukman wanna let you know about an announcement. Ini ada sebuah announcement yang menarik banget. Jadi kita actually berdua lagi mengerjakan sebuah project bareng, bukan sebuah film layar lebar. Yes. Bukan tentang sinetron gitu ya, tapi yeah, tentang konten gitu. Karena kita berdua sama-sama mempunyai hati yang apa ya, gak nyaman untuk lihat banyak anak-anak yang tumbuh tanpa sosok figur ayah. Gitu. Yeah, so, yeah. Bro, I want to know from you. Right, gitu ya. Lu, why,
Kenapa lu sendiri kayak mempunyai bukan kekhawatiran ya, maksudnya kayak panggilan atau kesedihan juga gitu terhadap the what I call the father generation atau the father di Indonesia? Menurut gue ini apa ya, sesuatu yang mulainya kan dari awalan obrolan kita sama lu juga akhirnya mention tentang Indonesia itu negara yang nomor tiga fatherless. Gue lumayan kaget, and then gue mencoba mencari-cari gitu data dan segala macam, seberapa parah sih orang kalau udah fatherless gitu, bisa dibilang fatherless gitu ya. Mungkin gue punya pengalaman sama my father. Bokap gue bukan orang yang gak sayang sama gue gitu, cuman mungkin kita gak punya kedekatan yang dekat dalam bentuk dekat ya. Tapi at least dia sebenarnya punya tanggung jawab, bokap gue itu punya tanggung jawab yang besar, cuman karena dia punya pengalaman terhadap bapaknya yang dia mendidik dia cukup keras, mungkin dia kurang memahami bagaimana have an interaction sama gue gitu kan. Tapi itu lumayan cukup impact gitu, sehingga gue bertumbuh karena kita kurang komunikasi, jadi bertumbuhnya tuh jadi kayak gue lebih sering mendem apapun lah gitu. Nah, that something is not good gitu. Akhirnya yang keluarnya jadi emosional semuanya. Nah, jadi everything sebab tuh emosional lah, apa-apa dibawanya kayak kayak emosi. Itu contoh dari gue aja ya. Maksudnya is something yang buat gue lumayan cukup mengganggu. Walaupun akhirnya belakangan begitu gue punya anak, terus akhirnya gue menyadari juga bahwa ada hal yang tadi gue bilang latar belakang bapak gue itu kayak apa gitu, akhirnya gue bisa memahami, dan akhirnya bapak gue juga berusaha memahami gitu ya, memahami, dan akhirnya kita akhirnya punya komunikasi yang lebih baik. Pada saat gue punya komunikasi yang lebih baik itu, akhirnya gue juga punya hubungan yang jadi lebih baik dan semakin terbuka tentang figur father buat gue gitu, yang akhirnya implementasinya ke anak-anak gue ini gitu. Gimana caranya gue harusnya bisa punya komunikasi yang baik, harus punya apa, bukan yang sifatnya sifatnya apa ya, kayak ya kita tahu kita sebagai orang tua pengen yang terbaik buat anak kita gitu, tapi how to manage this kan bukan hal yang mudah gitu, karena tiap anak juga punya karakter yang beda-beda gitu. Menurut gue how to manage this, apalagi di zaman sekarang dengan era digital ya, jujur kalau menurut gue kayaknya zaman sekarang itu lebih sulit jadi orang tua dibanding zaman dulu, ini menurut pendapat gue ya. Karena zaman sekarang itu gempuran informasi itu sungguh luar biasa gitu. Kalau zaman dulu kan kita apa sih yang kita dapat informasi gitu sedikit gitu ya. Kalau ini kan sekarang mereka bisa banyak cari tahu di luar. Nah kalau misalnya cari tahu di luar tapi akhirnya nggak punya komunikasi sama orang tuanya, bahaya sih menurut gue. Karena ada juga hal-hal yang sebenarnya nggak bisa langsung diserap gitu aja. Harus ada sesuatu kontrol dari orang tua. Nah ini yang menurut gue concern. Terus kemarin gue cerita soal gajah. Gimana sih gajah yang muda itu, begitu dia nggak punya apa ya, nggak punya panutan, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya gitu, karena nggak ada yang jadi panutan. Nah ini sosok ayah gitu, cerita itu menurut gue sangat sangat luar biasa dan menarik, dan makin menguatkan gue bagaimana pentingnya sosok ayah ya. Bukannya sosok ibu nggak penting, tapi kan ini dua hal yang saling apa apa ya, punya koneksi yang kuat gitu. Bagaimana sosok ayah, gue pernah belajar bahwa pernah baca bahwa mungkin di umur bayi sampai umur berapa anak lebih tumbuh butuh ibunya gitu. Tapi begitu dia umur berapa, dia akan sangat bergantung kepada bagaimana bapaknya mentreatnya dia gitu. Yang akhirnya dia bertumbuh gitu. Nah ini menurut gue penting banget untuk kita coba, bukan bahas secara kita ayah-ayah yang baik gitu. No, kita juga sama-sama, gue juga masih belajar. Tapi paling enggak punya kesadaran bagaimana pentingnya figur seorang ayah. Ya. Itu buat gue, mungkin juga waktu itu kan lo ngomong ada kesadaran penting banget lo figur ayah tuh gitu. Bukan cuma sekedar lo pencari nafkah gitu. Ya of course kita pencari nafkah gitu kan, ada tugas masing-masing. Kita mencari nafkah, tapi kan zaman sekarang juga ada kerjasama. Suami nyari nafkah, istri nyari nafkah, ada kolaborasi gitu. Tapi how kan di mana-mana dibilang ayah itu pemimpin kan? Pemimpin dalam keluarga gitu. Oh, dimanapun lo mau ngomong apapun, di perusahaan, di kelompok-kelompok, di negara, itu memang harus ada yang mimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, nggak jelas arahnya gitu. Semuanya jadi serba nggak jelas. Nah itu yang cerita di gajah itu kan, berarti ada yang memimpin gitu. Kayak gitu nih,
Gue suka banget cerita gajah yang diceritain. Jadi di tanpa otoritas seorang ayah, akhirnya anaknya itu semakin merajalela. Mungkin gue adalah seseorang yang percaya bahwa yang namanya kriminalitas jadi karena tidak ada seorang ayah yang sehat di rumah. Ya. Makanya contoh dari itu yang dia menanduki budak, itu kena banget di gue karena gue sempat denger ya pas dulu zaman-zaman yang Black Lives Matter, abis itu ada tembak-tembakan antara orang kulit hitam, si Denzel Washington diwawancara sama wartawan. Habis itu, menurut pendapat Denzel Washington gimana? Dia bilang, kita bisa ngelihat nih, orang orang hitam nembak orang putih nembak orang hitam, atau anak kecilnya mulai nembak-nembakan. Gue cuma punya satu pertanyaan, bapaknya di mana pas mereka lagi nembakan? I think itu yang kayak menyadarkan gue juga gitu, where is the father when this is all happening gitu. Nah, jadi sekarang ini sayangnya kita sebagai laki-laki itu kayak dituntut untuk bekerja lebih keras lagi, apalagi di sosial media banyak banget sepertinya yang lebih sukses dan kita harus mengejar lagi kesuksesan tersebut. Akhirnya kita lebih memilih untuk mengejar kesuksesan daripada menjaga hubungan dengan keluarga kita, dengan istri dan anak-anak. Jadi kita nge-push diri kita habis-habisan, kita tumbuh tanpa kita. Kayak gitu, tanpa, dan of course, akhirnya banyak banget orang-orang yang kadang-kadang mereka udah tidak menghormati lagi yang namanya otoritas. Mereka udah tidak lagi tuh, you know, sekarang udah bisa julid sembarangan. Udah gak dijual lagi. Tingkat kriminalitas juga semakin semakin tinggi. Orang semakin, semakin no respect for each other. That's the key word here. Gara-gara tidak ada figur yang mengajarkan arti respect. You know what I mean? Yeah, I know. Itu makanya tadi gue bilang, ya itu kan nggak ada pemimpin gitu, maksudnya nggak ada contoh gitu kan, nggak ada contoh yang memberikan contoh yang baik bagaimana ngejalanin itu, ngejalanin ini Betul. gitu kan. Sesimpel kayak, sesimpel gini deh, misalnya padahal cuma mau nanya gimana sih caranya pasang dasi, gimana sih caranya tali sepatu gitu. Tapi kan kalau nggak ada yang nyontohin, akhirnya nggak bisa-bisa gitu. Nah ini kan part of the memang ada orang yang atau ya as a father, as pemimpin gitu. Nah, menurut gue tadi lo ngomongin juga bagus banget bahwa zaman sekarang itu ya itu karena sosial medianya begitu kencang, melihat kesuksesan banyak orang, akhirnya berupaya untuk menjadi sesukses itu. Bukannya salah untuk menjadi sukses atau mempunyai keinginan untuk mencapai titik kesuksesan tertentu. Bukannya salah ya, karena toh ujung-ujungnya juga bisa dinikmatin bareng sama keluarga. Cuman yang berbahaya adalah pada saat ngejar itu akhirnya nggak ada komunikasi, akhirnya itu nggak ada kedekatan. Akhirnya anaknya juga bingung pada saat dia nanya, mau nanya sesuatu, gue nanya sama siapa ya? Gue nggak bisa nalin sepatu, gue nanyanya sama siapa ya? Misalnya gitu. Wow. Or gue sesimpel mau ganti apa, misalnya ada masalah listrik atau apa gitu. Kan itu lebih ke ayah gitu biasanya ya. Akhirnya dia bingung gitu. Or macem-macem lah, atau misalnya ngeliat berita-berita tentang kayak anak-anak gue gitu, ngeliat berita all around the world gitu ya, kadang-kadang dia lihat berita tentang kekerasan gitu ya. Pada saat dia menanyakan gak ada yang bisa jawab dengan benar, itu kan akhirnya dia menilai kekerasan itu hal yang biasa. Ya. Oh, kekerasan itu hal yang biasa di dunia ini sering terjadi. Tapi bagaimana as a father gitu, gue berupaya untuk memberikan apa ya, pengertian dan komunikasi ke mereka sehingga mereka dapat pengertian yang benar gitu. Kalau gue nggak ngerti nih, Neil, biasanya gini. Misalnya dia ada menanyakan sesuatu, gue nggak akhirnya nggak berupaya untuk juga ngarang-ngarang cerita gitu, karena gue nggak mau anakku juga dapat komunikasi yang salah, apa informasi yang salah. Ya, yeah. Gue bilang, I will, gue akan cari tahu, begitu gue dapat, gue pasti akan. Dan itu ternyata membuat itu ya. Jadi kayak anak-anak gue ini ya,
Jadi setiap saat apa aja yang misalnya ada di kepala dia, akhirnya dia obrolin, akhirnya kita tahu apa yang ada di kepalanya dia gitu, apa kegelisahannya dia, apa yang jadi pertanyaannya dia. And then dia juga sangat open akhirnya untuk just say, "Pak," gitu. Tiba-tiba gue lagi duduk, dia cuma datengin gue, cuma, "Pak, I love you," gitu. "I love you too," gitu. Nah, itu kan nggak bisa terjadi kalau kita juga nggak ekspresif itu gitu. Atau maksudnya mengungkapkan apa perasaan kita, bukannya berarti tiap saat lo harus meluk-meluk anak lo, enggak ya. Gue gak bilang kayak gitu. Bukan berarti tiap saat lo selalu bilang, "I love you," gitu. Anak juga punya punya connection kok. Walaupun bapaknya mungkin lagi sibuk, tapi dia tahu bapaknya hadir, bapaknya present. Gak yang cuman di rumah, tapi gak present gitu. Dengan yang kedua. Bisa jadi ini juga gue bilang, bisa jadi di rumah mungkin dia lagi bapaknya lagi banyak pikiran karena kerjaan gitu. Gue juga gak nyalahin, itu normal gitu. Tapi di bagian bagaimana kita mencoba mengaturnya aja gitu. Karena ya, that's life gitu. Gak mungkin ada yang baik-baik aja terus gitu. Ya kan? Ya, gue pengen pengen ini deh. Saya ini yang nonton, yang lagi nonton, gue pengen nanya satu pertanyaan gitu. Misalnya, misalnya lu bisa nanya ke ayah lu pertanyaan apa? Lu pengen nanya pertanyaan apa? Ya, itu menurut gue menarik tuh dipertanyakan. Lu misalnya, ya lu tau lah, ayah lu lagi nggak nonton. Tapi kalau misalnya lu pengen nanya pertanyaan apa ke ayah, lu pengen nanya kenapa tidak ditanya ke ayah? Iya. Karena Itu. atau karena apa? Dan di situ sih kita akhirnya gua sama Lukman pengen bikin sebuah acara di mana di sini lu bisa nanya apa aja ke sosok seorang ayah. Kayak gitu. Oke. Itu ada yang jawab, ada yang nanya, "Wahyu Yunyun pengen nanya apa papa bangga punya aku," gitu. Tapi dia udah nggak bisa. "Oh, so sorry Wahyu. It's very so powerful sih." Itu pertanyaan yang luar biasa sih menurut gue. It's very touchy and powerful gitu. Dan lupa tagline-nya untuk di acara ayah bila aku ini. Tagline-nya. Nih gue kasih tahu ya, "I'm proud of you." Ayah bangga sama kamu. Itu kayaknya simple gitu ya, tapi pada saat bertahun-tahun bokap gue mungkin karena dia sebenarnya bukan pengen, dia pengen gue bertumbuh, bahwa lo tidak boleh bertumbuh karena pujian-pujian gitu ya. Tapi lo harus melihat juga dari kritik apa. Dia nggak pernah bilang "I'm proud of you," tapi di ujung-ujung dia pernah ngomong kayak gitu, buat gue sekali aja udah sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kayak impact banget ke gue bahwa bukan hanya sekedar "oh unyung-unyung" gitu, tapi justru memotivasi gue gitu. "Oh, bapak gue bangga sama gue, berarti I need to do more, yang lebih baik lagi," gitu. Dan Gitu sih. ini juga ada dari Last Mark juga, dia bilang, "Papa bangga, aku nggak kayak abang yang punya banyak prestasi, aku join dan buat sedih bapak." Itu I think it's a lot of I don't know ya, maksudnya yang dia ngomong itu resonate banget sama gue. Gue punya adik, adik gue itu pro golfer. Zaman dulu gue golf juga, itu gue yang kayak rasa bokap gue bangga sama gue, tapi bangganya cuma sama adik gue gitu. Every kids with siblings. Ya, pasti. Ya, kayak gitu sih pasti ada. Dulu bokap gue aja pernah cerita, dia satu-satunya anak yang sama bapaknya tuh diajarin keras banget. Bangun pagi, biola, jam 5 pagi udah latihan. Udah segini dia di sekolahin sendiri, yang lain di Jakarta, dia di luar dari Jakarta. Ditempatin di rumah yang, padahal ada rumah kakeknya, tapi nggak boleh tinggal di rumah kakeknya. Tinggalnya di kos-kosin, di tempat kamar yang nggak terlalu gede gitu kan. Sampai dia sempat kepikiran, "Ini jangan-jangan gue anak tiri kali ya, masa ya adik-adik gue nggak diinin, tapi gue deh." Nah, bapak gue aja bisa bertanya seperti itu gitu, bahwa sebenarnya gue, lu sayang gak sih sama gue, kenapa hanya gue yang dibikin, padahal niatnya mungkin baik, cuman komunikasinya yang ya pada saat itu mungkin komunikasinya harus kayak gitu gitu, zaman itu orang tua taunya kayak gitu gitu kan. Betul. Ya kan? Dan ini ada komentar dari Dali for Vibo Princess.
mau nangis dengar Lukman bilang I'm proud of you. Papa saya enggak tuh. Gila. Wow. Wow, Wow. yeah, I'm proud of you. I'm proud, really proud of you. Wow. Wow, gue malah bangga sama semua orang yang ada di sini, yang udah komen banyak hal yang tadi ngebacanya aja kadang-kadang kayak, aduh, kayak misalnya nih Rinta, aku udah kehilangan ayah, kangen sosok ayah, bapak waktu merantau, ayah sempet nggak setuju tapi mau mandiri tuh. Namun waktu tiba ayahnya pergi untuk selamanya kangen. That's the point bagaimana seorang ayah tuh dicintai, dibutuhkan gitu oleh oleh anak-anaknya gitu. Yeah. Ini luar biasa sih buat gue, komen-komennya banyak yang luar Yeah. biasa banget. Dan jadi buat teman-teman yang lagi nonton, nanti gue sama well, basically sih lebih ke Lukman ya. Itu akan ada acara di Daniel Mananta Network di channel YouTube Network dan kita akan tayang mulai hari Minggu jam 11 tanggal 11 Desember ini, right? Bakal kasih value-value khususnya kepada orang-orang yang mungkin pernah tanpa sosok atau figur ayah hidupnya. Berharap banget acara kita menjadi healing platform buat yang mungkin tidak punya sosok ya. Tadi ada kayak ada wah, aku nangis bilang I'm proud of you gitu. Jadi hati bagi banyak bagi anak sangat rindu jahat pian atau mungkin pengakuan dari seorang ayah. Ya, makanya gue nggak berusaha untuk, maksudnya gini ya, gue sama Daniel tuh cuman kepikiran apa ya, kayak need to share gitu. Gue pernah kepikiran, pernah juga ngobrol sama Daniel, I need to share something, tapi yang dari yang sesuatu yang gue paham dan gue bisa gitu, not only for apa ya gitu, gini ya gitu ya, tapi that's something yang mungkin gue bisa gitu. Dan akhirnya ada yang ayah bagaimana bila aku, ini konsep yang menurut gue juga kita coba, Daniel, kita berdua kita coba godok. Nggak berharap, maksudnya tentu harapannya ya itu tadi, bagaimana bisa menjangkau atau bisa ngobrol sama orang-orang, teman-teman yang mungkin merasa kehilangan figur-figur ayah, yang akhirnya mungkin bisa membuka lah, membuka mata hati kita gitu, membuka mata hati gue termasuk juga dan Daniel gitu. Di sini kayak misalnya kayak kita bikin konten ini tuh justru uniknya adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi aja ada tuh ya, itu udah jadi kayak, oh ini sebuah pelajaran baru juga buat gue gitu. It's not only gue share, tapi ternyata gue juga dapat banyak hal yang even cuma dari live IG ini, terus teman-teman muncul dengan hal-hal yang luar biasa, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba membuat gue juga bertanya, membuat gue juga berpikir, membuat gue juga berproses di kepala gue dan di hati gue. Gitu sih. Wow. Ya, ini ingin sosok emosional. Dan sayangnya, kayak lagi, Indonesia negara ketiga dunia yang menurut CNN Indonesia yang tumbuh tanpa sosok ayah, figur ayah. So, hopefully kita minta doanya dari teman-teman aja. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik di Indonesia dan bisa bawa healing again untuk teman-teman semua yang mungkin tumbuh tanpa figur ayah gitu. Ya, mungkin Lukman ada yang belum kita closing. Nggak ada sih, ini tadi udah begitu banyak yang lo sampein juga, gue juga sampein. Yang pasti nanti kita tunggu aja ini ayah bagaimana bila aku, dan kita juga meminta respon juga dari teman-teman semua gitu, how to make this semakin lebih baik lagi gitu, bukan hanya buat kalian tapi buat aku dan Daniel juga, buat gue dan Daniel juga gitu, karena
It's not about yang kita mau bicara tentang how to grab all the people in Indonesia. Enggak, itu tujuannya. Cuman gimana caranya kita, yang penting kita memulai. Gitu, kalau buat gue. Kita memulai, enggak yang cuman just an idea, tapi enggak mulai. Itu yang menurut gue penting. Memulainya itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu aja sih. Gitu. Wow, okay, I love that so much, guys. Ini komentarnya lanjut ngomongin soal IT. Thank you so much. Kita nggak bisa satu. Kalau kita lanjut nanti hari itu jam 11 pagi di channel Manhattan Network. Judulnya Ayah Bagaimana Bila. Yes. Dan mudah-mudahan di situ kalian juga komentar. Tanya pertanyaan-pertanyaan yang pengen kamu tanyain ke Lukman juga sebagai sosok ayah di situ. Thank you so much, guys. Really. Thank you ya. Thank you semuanya. Thank you, Daniel. Thank you, teman-teman semua. Have a Bye. great day. Bye. Bye.